Jasad manusia dalam kondisi tidak utuh ditemukan di kawasan Krueng Leupung Baluë di Aceh Besar. Penemuan sosok mayat ini sontak menghebohkan masyarakat di Aceh Besar. Jasad yang sudah tak utuh dan juga diduga sempat hanyut di sungai ini semakin menyulitkan untuk dikenali. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Serambi News Asnawi Lui yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Asnawi. Halo, ya. Iya. Apakah sudah ada informasi lanjutnya terkait jenis kelamin dari mayat ini? Apakah juga identitasnya juga sudah diketahui, Asnawi? Ya, hingga saat ini kasus penemuan sosok mayat di Krueng atau di Sungai Leupung Baluë, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar, belum dapat teridentifikasi ciri-ciri apakah berjenis kelamin perempuan atau laki-laki. Ini mesti dalam penyelidikan aparat kepolisian Polres Aceh Besar. Ya, untuk saat ini belum dapat diketahui motif penyebabnya karena polisi mesti melakukan penyelidikan. Mayat ini dia dapat kita laporkan juga bahwa kondisinya tidak utuh, telah bagian isi perut sudah keluar belatung, terus pahanya juga sudah mulai terpisah, bahkan tangan sebelah kiri juga tidak ada. Bahkan kepala sudah nampak bagian tengkorak, sehingga sangat sulit sekali untuk mengidentifikasi mayat ini apakah berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Namun informasi terakhir yang kita terima, saat ini polisi sedang menunggu hasil visum dari pihak Rumah Sakit Umum Jainal Abidin. Ya, lalu siapa pertama kali yang menemukan sesosok mayat ini, Asnawi? Ya, sosok mayat ini dia dapat kita sampaikan bahwa mayat ini ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang pekerja tambang galian C bernama Sulaiman, warga di daerah tersebut. Dia menemukan ketika dia melihat ada seekor anjing dan biawak hendak mencicipin sesuatu di bawah pohon bambu yang persisnya di tepi sungai Krueng Baluë tersebut. Nah, sehingga mereka mendekatin. Dia melihat ada sesosok mayat yang tidak utuh, sehingga mereka melaporkan ke pihak aparat kepolisian Polsek Cot Glie. Baik, terima kasih rekan jurnalis Serambi News Asnawi Lui melaporkan dari Aceh Besar. Selamat kembali bertugas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.